Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Video ini guys saya buat sebelum puasa guys ya. Jadi baru saya upload sekarang guys. Ini guys ya, saya ke kota. Saya masuk di warung guys. Saya ada kucing jalanan guys. Jadi saya berikan dia makanan guys. Soalnya dia ini kasihan sekali. Dia adalah ibu rumah tangga yang suaminya melarikan diri guys. Ya. Suaminya pergi jauh meninggalkan kucing ini guys, dan sementara dia dalam keadaan hamil guys ya. Jadi kucing yang meninggalkannya itu warna hitam guys. Ini kita suapi guys ya, biar dia merasakan nikmatnya nasi lalap ini guys. Nah guys, kita ketika kita makan itu guys, ada kucing datang, kita harus berbagi guys ya. Jangan kita usir atau kita tendang atau kita siram guys. Sebaiknya kita suapi guys, biar mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan rezeki yang banyak guys, agar pekerjaan kita dimudahkan Allah dan tanaman kita subur-subur guys. Mungkin doa kucing orang, bisa jadi guys kucing jalanan yang kita berikan makanan di pasar itu guys, mereka itu berdoa ya. Bisa jadi mereka berdoa meminta kepada Allah sang penciptanya untuk memudahkan rezeki kita guys, memudahkan pekerjaan kita, menyuburkan tanaman dan sebagainya guys. Nah sekali lagi guys, video ini saya buat itu sebelum puasa guys ya. Nah ini kasihan sekali kucing ini, tidak terurus, hamil. Ini jarak kita dari kota jauh sekali guys ya, tidak bisa kita bawanya ini. Kita kasih kenyang dulu dia guys, baru kita makan guys ya. Kasihan dia. Ketika dia sudah kenyang, baru kita makan guys. Biar juga dia merasakan betapa nikmatnya ayam guys. Kasihan deh ini guys ya, dia mencari sesuap nasi, sesuap sesuap apa itu guys, nasi itu dari warung ke warung, tidak dapat di warung, dia mencari tempat pembuangan sampah guys. Kasihan sekali dia ini tuh. Habis dia kenyang guys, baru aku makan guys. Karena kenapa? Karena kita manusia memiliki akal dan pikiran. Kalau habis kita bisa beli lagi guys. Itu aja intinya guys. Ketika dia sudah kenyang, kita baru makan. Kenapa kita kasih kenyang dia? Karena kasihan dia guys. Ya, dia hanya menunggu buangan sisa buangan orang baru dia makan guys ya. Kasihan sekali kucing ini guys. Makanya ketika kita makan, usahakan kita berbagi kepada mereka, biar mereka ini bisa merasakan nikmatnya makanan yang sangat enak guys. Kasihan sekali kucing ini guys, kucing jalanan ini guys, dia membutuhkan, dia butuh juga perhatian agar hidupnya kasihan senang guys ya. Sekali lagi guys, itu jangan sekali-kali disiram air, ditendang, diusir dan sebagainya. Sebaiknya kita hanya berbagi guys ya, karena ketika kita berbagi guys, rezeki itu tidak akan habis guys ya, malah akan bertambah ya. Tuh kita melihat mukanya guys, muka sedih menunggu suapan demi suapan guys. Mudah-mudahan dengan berbaginya kita itu kepada kucing jalanan seperti ini guys, Allah akan membukakan pintu rezeki buat kita dari kiri, kanan, samping, belakang, atas, bawah dan sebagainya ya. Begitulah sebenarnya kita itu sebagai manusia memiliki akal pikiran, keluarkanlah sebagian harta kita guys. Walaupun banyak orang yang lihat guys ya, kita tidak malu, karena kenapa? Kita yakin bahwa apa yang kita berikan ini
akan membuahkan pahala, guys. Kucing ini sangat kelaparan sekali kita melihat, guys, ya. Dia dalam keadaan hamil, jadi dia butuh protein, vitamin yang banyak, guys. Itulah mengapa kita perlu menyuapi dia, guys. Dia biar dia merasakan kasih sayang, guys, ya. Merasakan kasih sayang terhadap manusia, guys. Guys, belum kenyang kayaknya nih, guys, ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita suapi kepada kucing ini, guys, itu akan membuahkan hasil pahala yang banyak, sehingga rezeki kita lancar, guys, ya. Walaupun saya juga ini sebenarnya saya kelaparan juga, guys, ya, pedis perut, tapi kita utamakan dulu si Oyen nih, guys. Ketika dia sudah kenyang, baru kita akan makan, guys. Dia sangat lapar sekali nih, guys. Kita kasihkan dia sedaging semua nih. Nah, agak mulai kenyang ini, guys, ya. Nih, kasihan sekali kucing ini, guys. Tuh, sudah tinggal tulang ini, guys. Mudah-mudahan kucing ini sehat selalu, guys, ya. Kita doakan sama-sama. Aku juga ini lapar sekali, guys. Lapar. Kita berbagi ke kucing itu, guys, tidak akan mengurangi harta kita, guys. Malah akan bertambah, guys, ya. Malah harta kita akan berlipat ganda. Bisa jadi nanti nih, guys, bisa jadi ini menjadi perantara untuk kita mendapatkan rezeki yang banyak, guys, ya. Bisa jadi hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa kita remehkan, guys, tapi ketika kita ikhlas menolongnya, bisa jadi itu membuahkan hasil pahala, guys, ya. Bisa membuahkan rezeki, mendatangkan rezeki, mendatangkan rahmat dan sebagainya, guys, ya. Oke, guys, tetap semangat melaksanakan ibadah puasa, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.